Selamat pagi Jemaat GKI Karang Saru yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Hendra beserta dengan istri saya Florence dan anak saya Christel. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam Hikmat Pagi hari ini. Mari kita awali Hikmat Pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang membimbing hati kami sehingga hati kami dapat menerima setiap firman yang akan disampaikan dan dapat melakukan setiap firman tersebut di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Jemaat Pagi keluarga hari ini, bersediakah Anda diselamatkan? Ayat yang mendasari diambil dari Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersediakah Anda menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Pertanyaan ini hanya bersifat praktis dan tak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa keselamatan ditentukan oleh kemauan seseorang. Sebab keselamatan adalah anugerah Allah semata. Untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka setidaknya Anda harus melakukan 5 hal. Yang pertama, mengakui keberadaan Anda sebagai orang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tanpa kesadaran diri dan pengakuan bahwa sesungguhnya Anda adalah orang berdosa, maka Anda tak akan merasa membutuhkan juru selamat untuk menyelamatkan Anda. Yang kedua, pertobatan serta bersedia meninggalkan dosa-dosa Anda. Matius 3 ayat yang kedua, Amsal 28 ayat yang ke-13, dan Yeremia 18 ayatnya yang ke-11. Bertobat berarti berbalik
dari segala dosa menuju kepada kehidupan yang benar. Hal ini berarti bahwa bertobat tak hanya berhenti berbuat dosa, melainkan harus diikuti dengan kekudusan hidup. Yang ketiga, mengakui dengan mulut Anda bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati Anda bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Iman percaya disertai dengan pengakuan ini penting karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayatnya yang ke-10. Dan yang keempat, mengundang serta menerima Yesus Kristus di dalam hidup Anda melalui doa pribadi. Wahyu 3 ayat 20 dan Roma 10 ayatnya yang ke-13. Anda dapat berdoa, demikian contohnya. Yesus Kristus, aku sadar bahwa diriku adalah orang berdosa. Aku percaya Engkau telah mati bagiku serta membuka jalan perdamaian bagi hidupku dengan Allah. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih atas anugerah keselamatan darimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat, aku berdoa. Amin. Yang kelima, memberi diri Anda untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat yang ke-19. Markus 1 ayat yang ke-4, Lukas 3 ayat yang ke-3, dan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Baptisan tidak menyelamatkan, namun hanya merupakan materi yang kian meneguhkan iman percaya Anda kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, keselamatan dalam Kristus ditandai dengan iman dan pengakuan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami, anak-anak Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya mengaku, tapi kami benar-benar percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memegang kendali di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.